Kedua kabar apa tiba resolusi jihad panggilan jiwa. Bung mau izin sama Mbak Yai Hasyim Asy'ari lagi ulama besar. Mbak Yai Hasyim Asy'ari, izinkan saya memberikan semangat membakar untuk pemuda-pemuda arek-arek Suro. Wahai pemuda, selama kita harus merdeka. Dia sih ajarin alfabetnya, jadi kalau petrol itu kita masukin tangannya ke dalam,
Makanya saya ambil bonekanya laki-laki, kalau perempuan bahaya. Maksudnya boneka, saya masukin dari belakang, belakang maksudnya dari sini nih. Apa sih namanya? Punggung. Punggung? Pinggang ya? Iya, terus maksud sampai ke bagian mulutnya, bagian atas dan bagian bawah kita gerakin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, T, 48. Wah, gitu. Ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Teman-teman, ikuti saya ya. Hari ini kita satukan persepsi ya. Oke, kita sudah satu persepsi ya. Sun itu artinya mata. Mata hari. Tri. Tahu tri ya. Tri tetangga saya, Pak Tri namanya. Ya, Tri itu tiga. Ya, silakan maju. Ya, saya tahu namanya. Silakan maju. Kita udah pernah bertemu belum sebelumnya? Belum. Tapi saya tahu nama dia. Benar, saya tahu namanya. Benar ya, kita belum pernah bertemu ya. Nggak ada rekayasa di antara kita ya? Belum. Namanya Bumi, betul nggak? Nah, kita akan mendengarkan dari Bumi, Matahari, dan juga Bulan. Akan menjelaskan kepada kita semua. Sudah waktu ya? Kata Ustaz dari Bumi jam 11.40 ya. Silakan jelaskan apa definisi dari Sun, Matahari, Tri Tiga. Apapun jawabannya, Anda adalah tetap seorang pemenang. Dibilang, ke depan, aku mau keluar. Kenapa keluar? Tidak atas, bang. Oh, apa sih?
ada kelas kakinya. Oh, dia bilang ada kelas kakinya. Jadi sini Pak. Sallallahu alaihi gitu doang. Eh, matsallahu alaihi sallallahu alaihi biha. Asyara, siapa orang yang menjawab atau bersalawat kepada aku katakannya Nabi satu kali biha asyara, dia dapat 10 ganjaran pahala. Enak gak tuh? Ada lagi yang dikatakan ada orang pelit, orang bakhil, orang pantat gesiran. Tahu enggak? Gini. Pelit. Ternyata kata Nabi pelit itu bukan yang enggak mau mengeluarkan uang. Yang mana dia ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak menjawab. Itu orang yang bakhil. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang yang pelit. Allahumma salli ala sayyidina bisa lagi nggak boleh, itu udah dilarang ya, sudah haram masuk maju lagi. Ya kalau maju lagi boleh, tapi syaratnya praktik teman-teman. Iya biasa aja, tenang. Ada yang apa nggak tadi, sholat apa namanya? Wah, ini kenapa dikenalkan seperti tadi ada ya lalawatong, ada sholat ini berhubungan dengan hari santri tanggal tahun 2021. Hari santri itu resolusi jihad tercetusnya di tahun 1900. Untuk diperangi.
Ada 3 poin di situ. Sampai akhirnya terjadilah resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Berapa bulan setelah bulan Agustus? Ya, tanggal 22 itu enggak jauh dari tanggal 21. Beda-beda satu angka ya. Nah, jadi tanggal 22 Oktober 45 setelah 17 Agustus 45. Nah, akhirnya Sekutu kewalahan dan dia mengundang Bung Karno untuk menandatangani gencatan senjata pagi hari. Pagi hari udah gencatan senjata. Sore harinya jenderal nomor 1 di Inggris terbunuh oleh santri yang bernama jenderal. Saya suka bersejarah memahami dan mengetahui ini. Jenderal Malibi, jenderal nomor 1 terbunuh, diganti sama jenderal nomor 2, Jenderal Roberts. Jenderal Roberts bilang, kalau kalian gencatan senjatanya ini kita tarik, kita perang lagi, kami jajah lagi. Saya kasih ultimatum sampai tanggal 10 November, jika tidak menyerah, kami akan kuasai seluruh tanah Jawa. Bung Sutomo, kenal Sutomo? Sutomo itu Bung Tomo. Bung Tomo izin sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari lagi, ulama besar. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, izinkan saya memberikan semangat membakar untuk pemuda-pemuda arek-arek Suro. Wahai pemuda, selama gitu ya. Kita harus merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya bersatu memerangi mereka penjajah Inggris sampai kewalahan, bahkan jenderal Robertnya juga mati. Jenderal Robertnya udah mereka kewalahan, mereka gak kalah tapi menang. Cuman banyak kerugian besar yang mereka dapatkan sampai akhirnya mereka menarik pasukannya dan Indonesia kembali merdeka karena resolusi jihad para santri dan ulama. Tepuk tangan buat santri dan ulama. Hari ini kita ada di sana. Nah, kemudian kita ketemu sama ustaz-ustaznya. Kita juga sama Ustaz Tuan. Iya, ada yang ganteng-ganteng. Iya, ada yang cantik-cantik soalnya juga. Dikasih tahu. Kalau dikasih tahu. Begitu. Nah, dia kan rambutnya warna putih. Iya, maksudnya lah. Kalau warna putih itu karena kalau tiga ditanya, aku. Iya, karena buat itu warna putih. Udah kamu aja ngomong deh. Makanya bilang dulu minta maaf sama ketopan. Kakek. Sekarang yang kakek siapa coba? Giginya gak ada, rambutnya warna putih, suka meledek. Jadi kalau suka meledek, suka diem-diem dia meledeknya. Sebagai penutup, jika mau memperkenalkan diri dengan bahasa Hangugo. Yeah. Hangugo bahasa apa? Ya, Hangugo itu bahasa Korea. Siap, jika? Oke, kita kenalkan diri. Iya. Kita kenalkan dirinya. Oke, sekarang. Oke, iya. Sekarang ya. Oke, iya sekarang. Pakai bahasa Koreanya. 1, 2, 3. Ketopan. Kenapa? Pakai bahasa Korea. Oke, 1, 2, 3-nya. Iya. Oh iya kan, mana diajarinnya? Hana Dulset. Saya 1, 2, 3 atau ini sana. Ini sana itu udah panjang lagi. Ya udah. Halo, aduh, set. Anyong, asio. Oke, bahasa Koreanya perkenalkan, namaku adalah Chico. Jangan, Chico Indida. Terus Chico dari Indonesia. Indonesia itu Wasumida. Sangat berkenalan dengan aku. Kemak Sumida. Kalau bahasa Koreanya terima kasih, gamsahamnida. Gamsahamnida.
Ega. Kalau penyanyi dangdut Indonesia yang udah lama tuh Cici Paramida. Ya, jika kita menyanyi resolusi jihad 22 Oktober 45 yang apa boy para siap 22 Oktober 45 resolusi jihad panggilan jiwa.